Nah, dan ini sepedanya ini surprise untuk si Rama. Nah, sekarang aku rias-rias dulu ini. Nah, karena ini hadiah spesial buat si Rama, kita kasih pita, guys. Ini warnanya sepedanya, kita kasih warna pink. Pasti suka si Rama ini. Nah, dan sekarang kita kasih pita dulu. Wah, aku ambil peralatan dulu, ambil gunting sama gepret. Nah, ini guys, sepeda listriknya si Rama. Karena dia pengen sepeda listrik, kita beliin sepeda listrik warna pink, guys. Yo, yang kawan-kawan yang mau sepeda listrik, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian bisa juga beli sepeda listrik. Minta sama ibunya, sama bapaknya, oke? Okay? Nah, ini dia. Sekarang masih dirias itu. Ini buat siapa ini, Om? Keren sepedanya, Pink and Gentleman. Ini pasti untuk anaknya yang cewek ya? Ya, nggak mungkin cowok ini karena ini warnanya pink. Oh. Eh, kalian ini berdua jangan salah lagi. Ini hadiah sepeda listrik yang pink ini untuk hadiah si Rama. Ah. Eh, nggak salah, Om. Si Rama dikasih hadiah warna pink ini. Ah. Oh. Apa nih pink? Ini buat cewek, Om. Ya, nah, dan ini surprise buat si Rama. Wih, warna pink. Eh, ini cepetan bantu dulu ini ngerias ini. Oke, Ren, kita pura-pura gak ada wajah, Ren. Ya, nanti kita ajakin ngumpul dia. Datang tanya punya sepeda listrik gak kamu, gituin. Nah, di sini, tengah-tengah. Iya, ya. Mana ini aku taruh ini? Ah, sini aja, buatin lagi satu. Oke, Ren. Si Rama pakai sepeda warna pink ini gimana ya? Kayaknya nanti dibilang bencong. Lalu warna sepeda kita mah kece. Kamu kayak rambutmu. Ya, aku kayak rambutku, kamu kayak rambutmu. Faster ya. Si Rama harus warna pink dong rambutnya. Bajunya pink, sandalnya pink harus. Nah, sekarang kita rias-rias dulu ini. Kapan belinya, Om? Tadi ya? Tadi, langsung Om rias ini. Ayo, kita bawa ke depan apa gimana? Ayo kita dulu persiapin dulu. Eh, kalian pergi aja dari sini. Oke, kita di sana kita diam. Kita mending pura-pura enggak tahu aja. Iya, gitu dah. Susah kayaknya ngomong gitu. Ayo. Eh, cepetan kalian pergi. Jangan dibilang ya kalau dia udah dibeliin sepeda ya. Iya, pura-pura enggak tahu aja. Nanti gimana ya si Rama pakai sepeda pink? Look it, guys. Kita tungguin di mana ini? Ntar dulu ada motor itu. Aku sepedaku merah, rambutku merah juga. Kombinasi pas. Aku rambutku warna biru, sepedaku juga warna biru, pas juga. Nanti si Rama rambutnya pink, bajunya pink. Ada pink juga. Oke, kita ke sana dulu ya. Yuk. Wah, ini siapa ini? Wah, ini si Rama ini. Rama. Masih aja kamu pakai sepeda yang butut gini. Aku cuma ini aja punya, Be. Lihat ini udah beginiin. Mana sepeda barumu? Ya, nanti lihat aja nanti. Kayak kita dong sepeda listriknya besar-besar. Lihat ini, rambutku merah, ini juga merah. Pas. Ini juga aku pas, rambutku biru, sepedaku biru. Kamu sepeda buntutnya itu udah tua. Ini kenapa ini? Kalian aja kagungin aku. Nangis dia. Biarin aja nangis, kita ke sana. Bapak. Apa ini? Siapa punya sepeda listrik ini? Keren sekali. Siapa punya ya? Wah, kok warna pink ya? Bah! Siapa punya ini, Om? Ini tahu siapa yang punya. Gak tahu. Siapa punya, Om? Ini sepedanya punya kamu! Tapi kok warna pink, Om? Yang apa? Yang penting bagus. Aduh, warna pink lagi. Enggak apa, Om. Sekarang aku mau panas sih sama si Cebe sama si Randy. Soalnya tadi aku diajak habis-habisan, Om. Nah, ya udah sana, liatin sepeda barumu sekarang. Ya, Om. Sepeda listrik baru. Di bawah. Aku harus pamer ini. Si ada pitanya. Wah, wih, keren sekali sepedamu. Ini sepeda baruku, Citra. Baru aku dibeliin. Tapi kok warna pink, Rama? Kayak bajuku ini pink. Ya, enggak apa. Yang penting aku dibeliin. Aku mau pamer sama si Tewe sama si Randy. Soalnya tadi aku diejek. Mana itu mereka-mereka itu? Di sana. Besar sekali aku tadi diejek. Pas pulang, ada sepeda ini. Terus aku dikejutin sama Om. Pengen punya sepeda kayak gini, Rama. Tapi kamu enggak cocok warna pink. Enggak apa dah. Yang penting udah dibeliin. Wah,
kamu ketawa kayak gitu? Mos, aku ini sepedanya warna pink. Pink lo, pink, pink. Pink warnanya. Kalau aku baru cocok ini bawa Rama. Gak apa-apa, yang penting aku udah dibeliin. Gak kayak kamu. Tapi kok warnanya pink? Aku udah punya sepeda, kamu ngejek juga. Gak punya, kamu ngejek juga. Kenapa sih kalian? Bukan masalah sepedanya diajek Rama, tapi ini warnanya yang diajek. Apa yang penting aku punya. Eh, gak cocok kamu bawa sepeda warna pink. Iya, yang cocok itu perempuan bawa warna pink. Kok kamu warna pink sih? Biarin nih, Be, yang penting punya. Meskipun sepeda aku warna pink, kamu berani gak balapan sama aku? Eh, siapa takut, ayo. Dia nantang kita, Ren. Belum tahu dia, sengol kita dong. Gak apa, yang penting aku punya. Yaudah, lawan aja Rama. Udah, aku lawan aja dia. Ayo, patah gininya. Jatuh sendiri. Injekannya patah. Aduh, patah injekannya. Nanti kita beliin aja ini, Rama. Aduh, patah ini. Nanti kita beliin. Aduh, patah itu ya. Baru beli kok patah. Bawa situ, bawa situ. Udah, bawa aja itu sepedanya. Ini, coba lihat ini. Patah. Aduh, padahal gimana ini? Kita beliin aja dah nanti. Aduh, aku mau panggil bapakku dulu. Eh, aduh, kasih itu si Rama udah baru lagi patah. Tadi jatuhin sih. Nggak bener pegangnya itu sepedanya. Udah sih, Tera, tinggalin aja di sana. Yaudah ya, biarin dari sini. Baru beli, udah patah lagi. Sepedanya patah. Yuk, kita ke sana yuk. Iya. Aduh, kasihan itu si Rama. Sekarang nggak diajak itu si Rama. Mau gimanain, Man? Biar aja dah. Ayo. Nah, sepeda aku mati nih. Tungguin deh, sepeda aku mati. Tadi si Rama aja. Yuk. Eh, Rama, kenapa kamu? Wah, diperbaiki udah. Suara pink patah lagi. Wah, ini harus kita perbaiki nih. Patah ini. Iya, karena ditekan. Sini jadinya tadi. Oh, ini gampang ini, gampang ini. Bisa diperbaiki ini. Bisa. Gini dulu biar enggak jatuh lagi. Ambil kunci, ya. Kunci L. Pak botaknya ini L ini yang besar. Wah, ini ya, cepetan. Iya. Ya. Yang besar dikit, bukan yang kecil. Cepat-cepat dulu. Tadi itu di sana jatuh. Kasihan patah. Iya. Enggak apa-apa ini bisa dibenerin. Ini gampang ini benerinnya. Tenang aja. Ya dulu kita masih ambil kunci. Sudah beli kayak gini ya? Ya kalau lakan ini rekatan ini apa namanya? Apa? Lakban. Siapa mana itu om? Wah, nangis dia di sana. Kalian sih ngejek-ngejek dia. Ya ini sepedanya pink soalnya makanya kita ejek. Eh si Tebe sama si Reni yang ngejek terus om. Kasian itu si Rama diejek terus. Eh jangan begitu kamu Be, nggak boleh. Si Reni yang ngejek-ngejek. Nggak boleh gitu sama teman. Nah sekarang kita perbaiki dulu. Ini aja yang ada. Nah, yang profesor segini. Udah pas. Gak ada. Sini. Ada aku yang ngambilin. Yang lebih besar baru ada. Lu tar. Oke, kawan-kawan, kita perbaiki dulu.